Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan saya teman-temannya di Trader ID. Jadi, ini adalah pembahasan kita yang kedua hari ini teman-teman. Dan hari ini saya akan membahas saham-saham dari MNC Group. Ya, di mana saham-saham MNC Group seminggu terakhir itu bergerak cukup fenomenal kalau menurut saya teman-temannya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu, ini murni adalah analisa saya pribadi secara teknikal, ya. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Apalagi ini saham-saham MNC Group ini volatilitasnya cukup besar sekali, ya. Dia bisa naik cukup kencang dan juga bisa turun yang sangat gila, ya. Di sini dia ARB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali ARB, bayangkan teman-teman ya. Oke, yang pertama kita bahas dari BABP. Dimana BABP sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas di candle hijau ini. Dimana waktu itu saya sarankan untuk tunggu BABP di sekitaran 180 dan 160-an. Ya. Dan dia sempat turun ke 170 teman-teman. Ya. Dan buat teman-teman yang mungkin udah cicil di sini, ya kongrat ya, hari ini pasti profit. Dan nah, dan BABP ini menurut saya masih oke, ya. Hari ini dia kembali break di sini dari double bottomnya ini, dari konsolidasi ini, dan ada potensi dia ke sekitaran 240-an, 230 sampai 240-an teman-teman ya. Dan menurut saya sih di harga sekarang, buat teman-teman yang mau koleksi juga cukup oke. Stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 180 ya. Oke, itu untuk BABP. Jadi BABP so far masih menarik ya, masih buat teman-teman yang masih mau beli juga masih oke kalau menurut saya. Tapi sekali lagi ya, ini saham MNC Group volatilitasnya tinggi sekali. Jadi ya, kalau buat teman-teman yang nggak bisa memantau market, better skip ya. Karena bisa saja hari ini dia naik, pagi ini dia naik 20%, tiba-tiba sudah ARB ya. So buat teman-teman yang nggak tertarik untuk saham-saham seperti itu, better skip ya. Nah, MNC Investama atau ini induk dari grup MNC teman-teman, yaitu BHIT. Kode sahamnya BHIT, di sini ada kelihatan double bottom. Ya, ini bottom pertama. Kemudian ini bottom keduanya. Dan posisi sekarang dia sedang menguji area resisten teman-teman ya. Hari ini dia naik 6% lebih, ditutup di level 65. Dimana kalau menurut saya, jika BHIT ini mampu break dari 67, maka potensinya dia akan ke sini, ke sekitaran harga 80-an teman-teman. Jadi so far buat teman-teman yang tertarik untuk beli BHIT, beli dia ketika break dari 67 teman-teman ya. Dimana 67 adalah neckline dari double bottomnya ya. Jadi so far sih saham ini juga masih oke. Dari segi peningkatan volume beberapa hari terakhir juga menarik ya. Dari segi konsolidasinya juga oke. Jadi ya technically ini menarik ya. Mungkin ada something, tapi sekali lagi ya, semenarik-menarik apapun technical suatu saham, tetap saja ini saham dari MNC Group. Dan volatilitasnya itu ya, you know lah, ya. Gak perlu saya jelaskan lagi lah volatilitasnya seperti apa. Kemudian berikutnya itu ada saham MSIN. Nah, ini yang paling gila teman-teman ya. MSIN ini yang menurut saya paling gila ya. Nah, MSIN terakhir kali kita bahas dia masih di sekitaran harga 500-an ya. Masih di sekitar harga sini, dan sekarang dia harganya sudah 5.000. Itu sudah naik berapa persen teman-teman? Dan candle-nya itu seperti ini. Jadi menurut teman-teman, apakah ini menarik untuk dibeli untuk saat ini? Kalau saya sih akan skip ya. Kalau saya akan skip. Tapi kalau buat teman-teman menarik ya, ya silakan untuk dibeli teman-teman ya. Hari ini dia kembali naik 18%. Dan ditutup di level 5150. Masih ada nggak potensi dia untuk naik?
sih. Tapi apakah saya akan beli? Enggak. Kenapa? Ya, inilah. Maksud saya apa? Ini sudah cukup risiko. Sekarang sudah candlenya aja seperti ini, teman-teman ya. Kalau masih di sini mungkin saya berani beli karena dia sudah konsolidasi kemudian break high. Tapi kalau di sini, apakah saya berani beli? Saya enggak. Saya akan bilang enggak. Tapi untuk buat yang scalping mungkin masih oke ya. Kalau kalau transaksinya menarik buat yang scalping cepet-cepet mungkin masih oke ya. Tapi sekali lagi ya, sekali lagi ini MNC Group, kalau dia ARB itu nggak tanggung-tanggung teman-teman ya. Oke, itu untuk MSIN. Jadi ya kalau mau entry ya silakan. Kemudian berikutnya ada KPIG. MNC ini menurut ya, MNC ini kalau nggak salah ya, beberapa hari yang lalu ada memes di mana bos MTech ya, anaknya bos MTech itu melamar ya salah satu anaknya Khairul, sorry, salah satu anak siapa sih namanya, lupa ya saya namanya, cuma ada memes yang mengatakan kalau kenaikan ini karena lamaran dari bos MTech ke anaknya dari bos MNC Group. Nah, intinya seperti itu teman-teman ya. Nah, KPIG hari ini naik 16%. Volumenya sih menarik ya, volumenya up, dan KPIG ini bisa dibilang baru memulai fasenya. Di sini ada pattern double bottom ya. Ini bottom pertama. Ini bottom kedua, bottomnya lebih low. Jadi saham-saham yang bottomnya lebih apa namanya? Lebih low itu potensi naiknya lebih tinggi, teman-teman ya. Nah, kalau saya perhatikan dia ada potensi ke sini. Yaitu ke high ini di sekitaran 124 sampai 125, sorry ya, sekitaran 125. Jadi ya, jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik ya untuk swing di sini, tunggu dia retest dulu. Kalau dia retest tanpa volume ke sekitaran harga 100-an, maka works to buy. Atau kalau mau mulai cicil di harga sekarang, ya cicilnya kecil-kecil dulu sampai harga 100. Dengan stop loss, teman-teman bisa set di bawah 100 ya. Jadi ini KPIG ini sebenarnya masih work to buy, masih layak untuk dibeli karena dia baru saja break dari pola double bottom-nya. Oke, itu untuk KPIG. Kemudian berikutnya ada BCAP. Nah, BCAP ini sebelumnya pernah saya bahas di sini ya, di channel hijau ini, dimana kalau waktu itu saya bilang kalau dia break 150 potensinya itu ke sini, kembali ke high ini sekitaran 200-an, di 250-an teman-temannya. Dan hari ini dia hampir arah teman-temannya, hampir arah 33,77%, dan volumenya gede. Nah, saya sebenarnya berharap dia koreksi dulu baru naik, tapi dia langsung rally saja teman-teman. Dan kalau buat yang baru entry sih menurut saya ini kurang menarik ya, kurang menarik. Bisa kita lihat sendiri candlenya seperti apa. Nah, mungkin ya, mungkin dia besok arah lagi kemudian turun ya, mungkin saya nggak tahu, mungkin seperti itu. Seperti halnya ini, seperti halnya dia di sini. Ya, mungkin. Who knows ya, who knows. Dan menurut saya sih ada potensi seperti ini teman-teman ya. Dia pagi-pagi di bawah naik, kemudian di bawah turun. Jadi buat teman-teman yang udah beli di bawah sih,
saatnya untuk taking profit ya. Kalau dia ke sekitaran 230 sampai 240-an itu saatnya untuk taking profit kalau dari view saya, teman-teman ya. Nah, kalau buat yang mau entry, buat yang scalping, buat dana, buat lucu-lucuan sih oke ya. Buat yang mau scalping ya, buat lucu-lucuan sih oke. Tapi buat swing di harga sekarang sih saya nggak recommended sama sekali ya. Oke, itu untuk BCEP, BCAP, kemudian yang berikutnya adalah IPTF. IPTF juga berangkat dari 50, kemudian hari ini dia sudah berada di angka 179, artinya dia sudah naik 100% lebih. Ya. Nah, itu dia dari sini, dia sudah naik 160% dari low-nya ini, teman-teman. Dan volumenya ini gede-gede, teman-teman. Volumenya gede-gede. Kalau saya lihat sih, IPTF ini lebih lebih menarik daripada BCAP untuk entry di harga sekarang ya. Oke, ini bisa teman-teman sebagai jadikan sebagai resisten di 185. Kalau besok dia mampu break 185, maka dia akan potensi ada potensi ke sini. Ke sekitaran harga 200 sampai 230, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk IPTF ya, buy on breakout ketika dia break 185, tapi dengan dana yang kecil dulu. Karena ini sahamnya volatile sekali, kita teman-teman bisa perhatikan di sini dari harga 180 dia turun sampai 70 tanpa istirahat ya. Kemudian dia naik di sini dengan gila-gilaan hanya dengan istirahat 2 candle. Ya, bisa dibilangkan betapa volatilnya saham-saham dari MNC Group ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka saham seperti ini, buat teman-teman yang memantau market setiap hari, setiap saat, bisa lah ya, bisa untuk scalping di saham ini. Nah, buat teman-teman yang mau swing di saham ini, pakai dana untuk lucu-lucuan saja, teman-teman. Ya. Dalam tanda kutip, lucu-lucu saja, bisa, teman-teman. Oke. Sekian ya pembahasan kita hari ini. Hari ini ada dua video. Jadi ya, selamat malam. Semoga sobat saham cuan-cuan semua.